peeps. I really wanted to do that just because I love Jesse and Gina from PvP channel. But anyway, what up y'all? How's it going? It's me, Faisal. Today we will be having Indonesian sports competitions in CYCU. And me and my friend, we are going there by taxi. We were too lazy to wake up early. The taxi has arrived. 早安。在你去包红包的吗？啊，真的吗？ Oh, ciao an. Good morning. Terkadang di sekitar ini, dulu aku pernah pesan ke bapak yang sekitar ini, dan beliau masih ingat sama aku, tapi aku yang nggak ingat. Terus tadi si bapak sekitar ini nyapa saya, hi, kayak long time no see. Terus kayak yang aku yang kayak, yo, who are you? The first match is at 9:20. Itu pertandingan volley. Iya nggak? Yo iya. Yeah. Yeah. Kita main nggak hak? Kita main dong. Kita main ya. Yeah. Soalnya Halim bersaudara like, turun di basket nanti jam 9:30. Ini ada satu kontingen yang lagi naik e-bike. Hai Pak. Bye-bye. Jadi ternyata di CYCU lagi ada kompetisi juga. Ada mas-mas ini dari Pingtung. Woi, sama datang mas. Mbak, woi, keren. Lu tinggi lah. By the way, yang belum tahu Isak nih, kita nih sahabat Spotify ya nggak? Jadi kita follow kita ya? Kemarin dia sebelum tidur dia dengerin Adi Ternyata Cinta. Ternyata Cinta, yeah. Dan ternyata cinta, yeah. Gitu kan lagunya. Lanjut ya, aku nge-follow dia karena dia tuh genre Spotify tuh kayak lebar banget. Kayak sebelumnya tuh dia dengerin Britney Spears kan. Jadi kayak yang judulnya apa? I'm Not A Girl, Not Yet A Girl, Not Yet A Girl. Salah ya? Kan kayak literally I grew up on Britney Spears after Christina Aguilera. Jadi ada tim basket kita nih. Dan apa namanya ganda campuran? Apa ganda putra? Ganda putra apa putra? Wih. Dari Blee Brothers nih. Yang sama nih. Elsa. Gak tau. Dek. Wih. Tim basket kita nih. Gimana dik? Panas. Ya. Tiga bersaudara. Ini mainnya. Ini 3-on-3 ya. Lagi registrasi. Tim pingpong. Berjuang ya. Ya, nanti kita pasti juara umum lagi. Amin. Ngamprong basket putri. Ya, doain ya. Harus nomor dua dari berapa? Dari 4. Nah, ini Diana ini adalah salah satu legend NCU ya kan, dia udah lama banget di NCU. What? No. Maksudnya kita sama kan? Aku baru nyampe semester kemarin. Semester kemarin. Kebingungan di mana tempat cara pembukaannya, ternyata outdoor gengs. Itu di ujung dunia sana ada Pamski lagi memimpin doa. Adanya adalah salah satu apa nih spiker kita ya. Oh, bukan spiker mas, saya ceplak-ceplak aja. Ceplak-ceplak ya. Pokoknya dengan apa sundulan khas ya. Sundulan khas. Main volley tapi make kepala juga. Ya lah sih. Ini kayak lawan-lawan kita nanti. Sedenanya kayak gila. Mereka setiap kalah kayak ya enggak sih. Sombong banget kita. Mohon doanya ya. Jadi tipikal acara pembukaan Indonesia itu apa? Satu, lamanya minta ampun. Emang sih penting sih. Number one. Tapi at least cung. Ada cangcung nih. Ada cangcung koma PhD. Ayo. Woi, adi. Halo. Hanas, buruan dong Hanas. Orang Indonesia. Ih, nakan. Macetkan, kelamaan sih. Kira-kira kita geng nyinyir NCU. Ada tim futsal NCU yang bajunya hijau-hijau ini. Ada Waka, Elsa, Damanski, Robby, Alvin, DLL. Salah satu pemain inti kita. Enggak, saya bukan pemain inti. Gimana? Pemain cadangan. Persiapan kita gimana, Tim? Persiapan kita gimana? Pokoknya saya sudah siapin doa-doa ya. Doa. Kiri, tiga, kiri. Nah, gimana Mas Cang kapten perasaannya? Itu kan kapten masih di aku. Kapten udah dulu gak apa? Ya, kita bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ya. Kita bersiap hari ini. Semoga kita dikaruniai kemenangan dan kebahagiaan dalam pertandingan hari ini ya. Amin. Aman semuanya, sehat. Amin. Ya, berkah amin. Juga, amin. Hey, Isan Er. Ada Damanski, kapten futsal kita. Adam, udah main belum sih? Udah menang ya, Alhamdulillah. Lanjut ke babak berikutnya. Bisa. Bisa.
gelut ini. Lu mau sok lagi mulai wis kate gelut. Iya dipisah karo mentok langsung. Oke. Waduh. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Skon. Awas, awas, awas. Wey! 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 Jadi kadang kita sering teriak-teriak di konser K-pop, jadi kita udah terbiasa kayak. Oke, oke. Main supporter ya. Iya ya kan? Kita lebih hebring lah. Lebih hebring. Apa namanya? Musik bang lewat. Musik bang lah. Satin memang keren, 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 keren. Jadi kita dapat set pertama 25 23 gimana Tin? Cong yang tase. Wow, cema. Ouch. Sih. Salah satu problem utama dari main volley di CYC kali ini itu adalah pertama selain outdoor juga. Jadi lokasi volley-nya itu dekat banget sama lokasi futsal yang ada di ujung sana, lokasi basket di ujung sana. Jadi kayak kadang-kadang serengat banget ada kayak ball in terus kayak kita harus kayak memberhentikan permainan padahal lagi asik-asik ya rally. Paling aneh lagi itu adalah di sebelah sini nih, netnya ini nih, net cewek nih. Di sebelah sini net cowok. Jadi oh my god, like seriously, come on panitia. Masa iya sih, harus pakai net cewek. Terus, padahal sebenarnya bisa aja sih dinaikin, jelas-jelas bisa ada kayak cara buat naikinnya. Daman, Daman, ceritain dikit kan tadi jalannya pertandingan gimana, tadi aku datangnya telat. Tadi by the way menang WO. Menang WO, oh my god, SPO! Kenapa pelainnya? Pemainnya kenapa? Belum datang? Gak ada, iya. Awannya gak ada, oh ya udah. Jadi kita langsung lanjut ke perdelapan final, yeah. Buat futsal ya. Ada pergantian pemain tadi, Adit sama Latin gimana Adit? Gimana Adit? Melakukan kesalahan, Bung. Gak apa-apa, ini gak apa-apa. You did great, you did great. Hujan, gengs. Jadi ini masih set kedua. Gengs. Isan Er Joyatase. Coba, coba lagi. Aidit, 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 Aidit. Santai Mas Dit. Enggak apa-apa. Jangan sedih lah. Dit, jangan sedih, Dit. Tahun depannya Dit ya. Kami perbaiki. Jangan sedih ya, Cang Cung ya. Mau pakai. Sas. Jangan sedih. Oh, enggak sedih, Mas. Semangat. Ini kan lompat banget. Jangan sedih. Jadi, tim voli putra kita sayang banget harus kalah 3 set. 25-23, 20-25, 19-25. Kita dua adalah dua kali juara bertahan untuk voli, tapi sekarang harus tumbang di babak perempat final. Ayo beli! Berapa ini? 1-0. Siapa? Kita. Jadi ini sebenarnya tadi harusnya technically kita menang WO. Karena tadi tim lawan ini, tim yang warna pink, biru, putih ini tuh tadi datangnya kayak telat banget. Kayak telatnya tuh kayak parah banget. Ternyata sama panitia dianulir, ternyata gak jadi WO. Eh, panitia PD. They want to play. It's raining, how can play? It's raining, man. Mas, aku udah masuk grupnya belum? One man down. Wey, Jumski. Tim basket putri kalah melawan S1. Tapi kita perebutan tempat ketiga ya kan? 3 sama 4. 3 dan 4, ya. Pesertanya itu banyak banget, jadi kita udah masuk semifinal tuh kayak bagus banget ya. Ini lebih menakutkan kalau futsal itu gabrak. Ya, secara nggak ada net kan, kalau main futsal. Benar-benar. Li, semangat Li. Semangat. Aku. Ini mereka ini kayak kreatif banget. Jadi angkanya di belakang di punggungnya itu pakai selotip nggak sih? Angka 7 ini. Bli, kamu angka berapa, Bli? Angkanya itu bukannya ini ya? Ini bukannya karakter ya? Faisal. Gandara. Faisal. Oh, bahaya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Next time mungkin. Jadi yang tadinya harusnya menang WO tapi ternyata musuhnya datang. Iya, tapi harusnya kita tuh menang WO gitu. Kita udah yang sabar gitu nungguinnya tapi kayak lama banget. Mungkin ya udahlah. Gak apa-apa, Bli. Semangat, Bli. Gimana? Semangat. Yuk, belajar lagi kita. Gak jadi wasit ya. Terus gimana dong basketnya tadi?
Untungnya di stop. Main satu quarter, abis itu hujan. Abis satu quarter mau selesai, ada disaster. Grimis, jatuh, stop. Yaudah. Semua minta stop. Setidaknya maju. Cuma di lapangan satu aja minta main terus. Dia di lapangan dua, tadi semua satu minta stop. Kanan kiri minta stop. Ini gimana, Bli? PPI Cup selalu hujannya gimana nih? Di Kilong hujan, di NCU hujan, sini apa lagi? Ya, cuaca kita tidak bisa mengatur. Cuaca tidak bisa mengatur ya? Kita bisa memperkirakan tapi tidak bisa mengatur. Sebagai seseorang yang udah lama banget di sini nih, Bli Elsa nih kayak wise banget untuk bidang kayak gini. Ya, ambil positifnya aja. Ambil positifnya. Positifnya apa? Ya, yang penting kita dapat keluar lab itu aja. Negatifnya apa? Negatifnya apa? Negatifnya ya kalau olahraganya dipaksa, maunya cari sehat malah sakit ntar. Iya, benar banget, benar banget. Jadi kalau olahraga kayak gini mendingan apa nih yang oh, catur. Catur ya, catur benar banget. Hikmahnya apa, Len? Hikmahnya kita bisa ngerjain PR kan? Yang deadline-nya habis Natal ya enggak? Iya. Bisa pulang cepat kerjain PR. Bisa pulang cepat kerjain PR. Ini kayak piknik makan siang di Piknik makan siang di CYC. Iya, soalnya di sini tuh ada Starbucks-nya sedangkan di NCU enggak ada. Jadi kayak kapan lagi kan? Ada McD dong. Ada McD, benar banget. Tuh. Jadi tadi Sasukone kehilangan tasnya kan dari cari setengah jam enggak ketemu-temu kan. Satu jam. Satu jam gila dari kita main volley itu terus aja suka nyari kemana mana lainnya pada menikmati futsal, Sasukone nyari ke luar masuk. Akhirnya dia ketemu di mana? Di lapangan lari itu paling ujung kanan. Itu ada 3 orang dari Wali ya. Ya di situlah. Mereka kira ini tas mereka. Dan bagian mereka itu jual banget. Oh gitu. Iya. Tapi emangnya kan dibawa sama mereka kan paling enggak. Iya. Oh oke okay, oke. Okay. Alhamdulillahnya enggak kena hujan. Oh. That's good. Terima kasih buat teman-teman NDHU ya, NDH. Oke oke. Alhamdulillah akhirnya Sasoko. Dia enggak jadi nangis nih enggak dik. Udah kalah Molly udah hilang. Enggak ada. Lagi kelaparan, gengs. Kita mau ngambil makan dulu. Makannya kira-kira apa? Enggak tahu. Karena kira-kira ini ada pemenang ganda campuran kita. Udah ya, sampai jumpa, selamat jalan. Perpita, kita hafal kapten ya. Kita nggak minat kok Perpita. Bisa nggak apa-apa, yang penting kita latihan. Tapi aja tentuin tuh. Perpita. Saya akan bantu Noval. Semester depan ya berarti ya. Kita berdua. Kami akan main voli berdua saja. Iya, kita Perpita tuh voli pantai guys, jadi salah berdua. Saya nanti pakai bikini. Sampai aku ini adalah sang juara. Aku tuh kayak kebetulan banget sekarang soalnya dia kira tuh kayak juara. Dia berhasil dengan Fadli. Gimana perasaannya Fadli? Pertama senang banget ya. Terima kasih buat seluruh peserta sama panitia juga. Caranya keren buat semua. Cuman juara aja yang bisa ngomong kayak gini. Kalau misalkan jagalah dia bakalan misuh-misuh kayak tim futsal sama tim poli yang ngasih kayak maksudnya dia sih bajunya gitu kan. Anyway, ada campurannya itu finalnya aku Mbak Sinta sama Papuku Mbak Tias. Jadi itu kayak sekilas CSE lawan ES gitu ya, dan CSE menang dong. CSE lawan ES bener juga sih, oh my god, itu kan kayak gengsi jurusan banget ya CSE sama ES ya kan? Tadi Fadli, thank you banget udah meneruskan tradisi emas ganda campuran kita ya. Oh, iya, di NCU kan, oh gila, kayak sebuah kayak kebanggaan banget kan. Terus tadi kan untuk yang ganda putra juara, aku dan Papuku juara 3. Yeay, selamat. Koko Brian gimana? Gimana? Kamu masih main kan abis ini kan? Iya. Lawan siapa? Sayang sekali tadi ini ganda putranya sangat tipis. Oh, buat kalian yang pengen tahu ini ya, dia ini adalah semifinalis basket putri tahun ini. Jadi gimana dia tadi? Kita itu universitas sendiri, 3 lainnya itu dari SMA. Jadi yang mereka jago-jago banget gitu. Jadinya ya gitu lah. Jadi kalau misalkan PPI Cup tuh ada kayak apa namanya yang lomba drip, apa namanya shooting yang di bawah G14 itu, dia bisa menang cuy, bisa menang. Jadi kayak yang lomba yang kalau misalkan kayak shooting kayak di time zone itu ya, kayak Diana ini jago banget, dia ini jago banget yang 500-600 itu kayak thresholdnya tuh kayak kalau tinggi banget. Kalau sama dia sih, kalau sama. Samping aku ini adalah salah satu alumni NC yang udah berhasil banget guys, kayak yang kayak udah mentas banget kayak ke jenjang yang lebih tinggi, kayak itu kayak panutan semua mahasiswa ada di NCU ya kan. Henny, apa kabar Henny? Alhamdulillah sehat. Ya, sebagai seorang juara 2 tahun lalu tuh gimana sih ngelihat, karena kan ntar lagi kan bakal ada partai tunggalnya kan. Ya kan, menurut kamu sendiri gimana? Katanya saya optimis teman-teman NCU bisa naik sampai ke final. Amin. Amin. Jadi kita optimis. ada 3
apa nih? Tiga pemain kan? Tiga pemain. Ada Fadli, Brian sama Aulia. Ada Aulia ya mereka. Brian lawan Desmond dari NDHU. Desmond nih dia juara 3 tunggal tahun lalu. Oh serius? Ah, Desmond nih mainnya keren. Rasa Koko Brian juga mainnya enggak kalah keren. Ayo, konsen Brian, konsen. Ya, Koko. Semangat Brian, semangat. Servis backhand sama servis terlarang itu sebenarnya sama arah putarannya sama. Tapi kalau servis terlarang enggak cuma cinta aja yang terlarang, tapi servis juga ada terlarang. Jadi di depannya ada perebutan tempat ketiga, Mamen Aulia lawan Stefanus. Go Mamen go. Mamen. Mamen juara 3. Oke. Mamen juara 3. Dia lawan-lawan yang cukup kuat. Iya. Yeah. Dengan susah payah dia menang 11-6. 11-6 men di set ketiga ya. Nah, gimana perasaannya? Mantap jiwa. Mantap jiwa ya mainnya akhirnya latihannya selama ini sama kita ber. Bukan kaleng-kaleng nih. Iya. Ini ada Pandini yang perwakilan dari PKB. Ini gimana nih buat kamu? PKB. Apa hubungannya anjir sama PKB? Ini ketua PPI kapitalis. Tadi pemimpin doa. Yang itu saya pemimpin doa lu. Jadi pemimpin doa makanya kita kalah. Jadi soalnya doanya enggak mabrur. Dia enggak dihajat gitu. Harusnya ya. Soalnya kan berdasarkan pengalaman Mas Pamungkas ini kan. Anyway. Saya mimpin doa. Ya. Ini saya suka. Kita enggak bakal ngebahas. Tapi lebih suka. Waktu dia Smois. Wow, bolanya membuat coach Fandi tidak berkutik. Jadi kita ada di lapangan badminton. Ada Kartika sama Join yang main di sana melawan pemain dari Jarum Kudus. Ada siapa di badminton? Oh sepertinya Mas Habibi. Oh Mas Habibi sama Coach Jovan. Ini ada Thomas Kartika, ada Baimit, ada Baratri, ada Rini, ada Maliko. Coach Join, boleh kita wawancara bentar nih Coach Join? Kita tadi bersama Coach Join ini, tadi saya lihat tadi dari atas sana Coach Join, permainannya mantap kali. Tadi lawan siapa tadi? Dari BNC. Oh BNC. Ada Coach Albert juga, Coach Albert, say hi Coach. Gimana Coach? Senang aku, tapi puas aku. Oh siap. Gak penting juara, yang penting hatiku senang. Oh, sama Coach Archi, gimana Coach? Permainan hari ini? Yang penting having fun. Kan bersilah pulang. Oh benar, saya yang kalau kalah itu dia ngomong kayak gitu sih sebenarnya. Iya. Itu dikatakan masuk. Teman-teman udah ada beberapa yang menang, ada beberapa. Alhamdulillah. Ya, buat yang menang terima kasih ya. Kalian sudah melakukan yang terbaik, buat yang kalah. Iya. Pokoknya buat para supporter terima kasih sudah datang. Saya bersama Coach Kartika ini yang tadi juga jago banget kalau udah diwawancarai. Gimana tadi Coach? Ini tadi berpasangan Coach Join sama Coach Kartika nih. Tadi saya lihat permainannya dari atas mantap banget Coach. Jadi geraknya langsung dari sudut ke sudut ses gitu. Gimana bisa gitu? Tips dan triknya. Tadi main-main sama Rania gimana? Main sama Rania? Mainnya bagus, cuman kurang enjoy. Terima kasih banyak teman-teman supporter sudah datang. Walaupun kalah ataupun menang, semua itu sudah biasa ya. Yang penting persahabatan. Coach Jovan nih. Halo Coach Jovan. Halo Coach. Gimana Coach? Lancar Coach. Hah? Gimana tadi nih permainan bareng Mas Habibie nih? Seru. Kacau sih. Aduh, tadi pada saya lihat Coach Jovan mainnya bagus banget. Masuk kiri, pertama, masuk ke belakang. Banyak kesalahan sendiri. Ya hari ini saya udah bersama Coach Habibie. Barusan Coach Habibie habis ada match bersama Coach Jovan ya. Hasilnya dimenangi, gimana tadi ya? Hasilnya berapa? Alhamdulillah tadi berhasil 30-22. Oh iya.
Ya ini kita lagi bersama Coach Taza, Coach Tommy, sama Mbak Vanessa. Eh Mbak Taza katanya kakinya sakit, gimana? Terus gimana mainnya? Gimana? Lolos semifinal. Semoga bisa jadi juara. Lolos semifinal. Doakan yang penting doakan kakiku cepat sembuh. Oh amin. Mana rasanya? Tadi lawan siapa aja, Mbak? Tadi lawan enggak tahu lawan mana. Harusnya tuh lawannya bisa dikalahkan. Amin bersama Master Tommy. Gimana Master? Baik. Tadi main apa aja tadi? Tunggal putra sama ganda campuran. Wos. Terus gimana? Tunggal putra lolos? Belum lolos. Dua-duanya belum lolos. Wah, thank you. Semoga NC bisa menang ya, bawa kembali pialanya. Ya, sudah. Ada Baijum. Baijum gimana basketnya, Mbak? Gimana basketnya tadi, Mbak? Menang. Oh. Belum main. Menangis lagi. Hujan banget, hujan deras. Oh. Guys, jadi di samping aku ini adalah Pak Tarsis, ketua PPI Taiwan yang sekarang. Terus bentar lagi beliau bakal kasih pendapat tentang PPI Cup tahun ini. Gimana, Pak? Acara PPI Cup tahun ini seru habis. Seru banget ya? Ya. Meskipun betul. Hujan. Iya. Tapi tetap berjalan lancar ya. Lancar, seru dan seru banget. Pesertanya yang seru. Pesertanya seru ya. Jadi ini kontingennya tuh dari ujung utara Taiwan sampai ujung selatan Taiwan ada semua di sini ya, Pak ya? Ada semua ya, Pak. Kaosong, Tainan, Tingtung, tadi juga aku ketemu. Sampai Kilung, jauh banget. Jadi makasih banget buat PPI Taiwan yang udah menyelenggarakan PPI Cup. Terus semoga tahun depan lebih seru lagi. Makasih Pak Tarsis dan kawan-kawan. Terima kasih semuanya. Bi, terima kasih atas perjuangannya. Wah gila Habibi ini, gila sampai cedera ini nih. Gimana Bi? Ceritanya gimana Bi? Ketari bang. Wah. Saya menyesal gara-gara tidak bisa bertanding dengan abangnya yang sudah menunggu di final. Waduh, nggak apa-apa ini perjuangan kamu nih. Ini bukti loh, ini perjuangan dia. Waktu menunjukkan pukul 7.42, ini kayaknya PPI Cup terlama endingnya. Ya nggak, Jum? Ya, kalau tahun lalu jam 8 itu udah kelar ya. Kelar. Ini kayak yang ini pun juga sebenarnya basket masih main nih finalnya ini. Nungguin satu cabang ini doang nih. Penyerahan hadiah. Upacara penyerahan hadiah buat ganda campuran. Terus tadi yang menang Habibi diwakilin sama Pak Pugo, soal Habibinya udah kena cedera sama Taza. So, selamat buat Habibi sama Taza. Taza selamat. Yeay, Taza ini. Ayo kasih Mas Habibi lagi sakit. Ya, cepat sembuh buat Habibi. Terima kasih atas perjuangannya. Selamat. Juara 3. Tunggal putra. Pingpong, Aulia, mantap. Panti. Penyerahan piala atau medali buat ganda putra. Pak Pugo sama Fadli, congratulations. Ganda campuran juara 1, juara 2. Selamat. Satu emas, dua perak, dan dua perunggu. Juara dua cuy, juara dua umum. Gimana Rin? Ini kan kamu sebagai mahasiswa semester pertama di sini gimana nih? Pertama kali ikutan PPI Cup pertama? Asik. Gimana? Seru ya? Terus bakal ikutan lagi gak PPI Cup tahun depan? Kalau saya supporter ya tadi. Supporter, ya gak apa-apa jadi supporter buat tahun depan, gak masalah ya? Kalau misalkan tahun depan ada kesempatan buat main ya boleh, tapi kalau main apa? Catur ya. Jadi buat yang koordinator catur dia aja. Apa kalau misalkan ada pon untuk mahasiswa Indonesia di NCU nih. Kira-kira kalau dari Earth Science bakalan apa nih? Werewolf ya. Sama itu lomba nyinyir, lomba choir. Kita kalah sama Life Science doang, Pak ya. Ada aku, ada Jordi, ada Fandi. Choir ada aku. Nari bisa juga yang nari. Mbak Fia. Nari iya ya. Nari ya. Lomba masak. Apa lagi? Jurusan yang lain apa? Minor. Ini truth ya. True story, kalau di NCU itu emang yang nomor satu memang science-nya. Wes gila cuy. Lo pikir gila. Arogansi jurusan yang besar karena siapa? Karena ada. Iya karena presiden ya maksudnya. Sampai jumpa di PPI Cup tahun depan ya. Dadah. Aku belum tentu ada sih, tapi ya udahlah. Dadah. Annyeong.
jangan lupa untuk subscribernya Bang Fei yang ada di seluruh Taiwan untuk mengikuti pemilu di Taiwan tanggal 14 April. Jadi silakan datang ke TPS-TPS, di setiap kota ada TPS-nya. Kalau nggak bisa datang bisa kirim pos, buka di website kita ppln.taipei2019.org.